C-24 yang juga dikenal sebagai HIN, adalah helikopter serang dan serbu yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Helikopter ini dirancang untuk mendukung operasi tempur darat dengan memberikan perlindungan udara, mobilitas, dan kemampuan tembakan langsung kepada pasukan darat. Mi-24 memiliki desain yang khas dengan badan yang mirip dengan helikopter angkut, namun dilengkapi dengan meriam dan rudal anti-tank. Helikopter ini dapat membawa hingga 8 prajurit di dalamnya, termasuk pasukan penyerbu, personel medis, atau pasukan khusus. Mi-24 juga memiliki kompartemen kargo yang dapat digunakan untuk mengangkut peralatan atau material tambahan. Helikopter Mi-24 dilengkapi dengan senjata yang kuat, termasuk meriam utama kaliber 30 mm yang dipasang di hidung helikopter. Selain itu, helikopter ini juga dilengkapi dengan pilon dan tanduk senjata yang dapat menampung berbagai macam rudal, roket, dan bom. Mi-24 dapat membawa senjata anti-tank, senjata anti-personel, dan senjata anti-udara untuk menghadapi berbagai ancaman di medan pertempuran. Helikopter Mi-24 memiliki kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan medan yang sulit. Helikopter ini dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan memiliki jangkauan operasional yang luas. Mi-24 juga dilengkapi dengan sistem navigasi dan avionik yang canggih, termasuk sistem penglihatan malam untuk operasi di dalam kegelapan. Mi-24 telah digunakan dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan telah terbukti sebagai helikopter serang yang efektif. Helikopter ini telah digunakan dalam perang pembebasan Afghanistan, konflik di Afrika, dan berbagai operasi militer lainnya. Keandalan, daya tahan, dan kemampuan tempur yang tinggi membuat Mi-24 menjadi salah satu helikopter serang yang paling dihormati di dunia. Kesimpulannya, helikopter Mi-24 adalah helikopter serang dan serbu yang kuat dan efektif. Dengan kemampuan senjata yang kuat, perlindungan bagi pasukan darat, dan kemampuan operasional yang luas, Mi-24 telah membuktikan dirinya sebagai salah satu helikopter tempur yang paling diandalkan di dunia. Bell 360 Invictus adalah helikopter serang yang sedang dikembangkan oleh perusahaan Bell Helicopter. Helikopter ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam hal helikopter serang generasi berikutnya. Bell 360 Invictus telah dirancang untuk memberikan daya tembak yang kuat, kemampuan berkelahi di medan yang penuh ancaman, dan kemampuan bertahan yang tinggi. Bell 360 Invictus memiliki desain yang aerodinamis dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Helikopter ini memiliki kokpit dengan konfigurasi tandem, di mana pilot dan penembak duduk secara berdampingan, memberikan visibilitas yang optimal. Invictus dilengkapi dengan rotor utama 4 bilah, yang memberikan stabilitas dan kinerja yang lebih baik. Helikopter ini dilengkapi dengan senjata yang kuat dan beragam, termasuk meriam 20 mm, rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan roket unguided. Invictus juga dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan yang canggih, sistem sensor multimode, dan teknologi penglihatan malam yang tinggi. Selain itu, helikopter ini juga dilengkapi dengan perlindungan yang ditingkatkan terhadap ancaman musuh, termasuk sistem pertahanan udara dan perlindungan balistik. Bell 360 Invictus didesain untuk memiliki kemampuan beroperasi dengan cepat dan memiliki jangkauan operasional yang luas. Helikopter ini juga dirancang dengan fokus pada kemampuan manuver yang tinggi, daya tahan yang kuat, dan kemampuan operasional di lingkungan yang berbeda, termasuk medan perkotaan dan medan berbukit. Sebagai helikopter serang generasi berikutnya, Bell 360 Invictus diharapkan dapat memberikan kemampuan yang superior dalam hal serangan langsung, perlindungan udara, dan dukungan udara bagi pasukan darat.
Helikopter ini sedang dalam pengembangan dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kapabilitas serangan udara di masa depan. Kesimpulannya, Bell 360 Invictus adalah helikopter serang generasi berikutnya yang sedang dikembangkan oleh Bell Helicopter. Dengan senjata yang kuat, teknologi canggih, perlindungan yang ditingkatkan, dan kinerja yang optimal, Invictus diharapkan dapat menjadi pilihan yang unggul dalam menyediakan dukungan udara bagi pasukan darat dalam pertempuran masa depan.